menggunjing adalah haram kita menggunjing. Bagi siapa pun yang menggunjing, ketahuilah dia telah daftar untuk masuk neraka terdalam. Menggunjing hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mal ghibah ya Rasulullah? Apakah ghibah, menggunjing itu apa saya ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kalau engkau bercerita tentang saudaramu yang jika saudaramu itu mendengar lalu dia tidak senang, maka itu menggunjing. "Afra'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah?" Kalau yang aku omongkan benar ada pada saudaraku itu, apakah masih dikatakan menggunjing? Dikatakan Nabi, "In kana fihi ma taqulu faqad dhiktabtah." Kalau memang ada yang kau omongkan, ikau omongkan itu benar adanya, maka ketahuilah itu namanya menggunjing. "Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Kalau ternyata yang kamu omongkan itu tidak ada, maka engkau telah menfitnah. Dua-duanya adalah dosa besar. Menggunjing membicarakan kejelekan orang lain. Orang berbuat dosa di kegelapan malam. Orang berbuat dosa di tempat yang tidak ada orang tahu, kemudian kita menyebar, mengekspos dosa orang lain, itu termasuk menggunjing dan dosa besar. Maka menggunjing ini adalah dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di saat baginda Nabi di Isra Mi'rajkan, diperlihatkan kepada baginda Nabi satu orang yang mencakar-cakar wajah mereka. Mencakar-cakar wajah mereka dan kukunya tumbuh kuku dari tembaga, dari timah, sehingga dicakar wajahnya berdarah, kembali mencakar lagi berdarah, kembali dicakar lagi berdarah. Lalu sahabat, lalu baginda Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka itu? Nabi malaikat Jibril jawab, "Haula illadzina yaquluna luhuman nasi." Mereka adalah orang yang biasa menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain, dikatakan menggunjing orang lain sebab orang itu di neraka nanti mencakar-cakar wajahnya sampai habis kemudian tumbuh lagi. Dan menggunjing adalah dosa yang sangat besar, minal kabair. Dan menggunjing ini bisa terjadi seseorang itu tidak sadar. Tidak sadar kalau dia menggunjing. Yang kedua adalah tidak menganggap menggunjing sebagai dosa karena tidak mengerti makna menggunjing. Yang ketiga memang ada kebencian. Dua-duanya adalah dosa, tiga-tiganya adalah dosa besar. Ada orang tidak sadar menggunjing karena sudah biasa bicarakan kejelekan orang lain. Sehingga menggunjing pun tidak sadar. Dikit perilakunya selalu menggunjing. Sampai geraknya pun menggunjing. Kedipan mata bisa arti menggunjing. Sampai suatu ketika baginda Nabi SAW menegur Sayyidah Aisyah waktu mengisyarkan dengan jempolnya, mengisyarkan pada seorang perempuan yang begini ya Rasulullah, maksudnya orangnya pendek. Nabi Muhammad marah, "Engkau telah menggunjing. Kalau seandainya engkau meludah kepada air laut, akan berubah itu semuanya." Menggunjing itu dengan isyarat juga menggunjing. Isyarat dengan tangannya, isyarat dengan pelupuk matanya menggunjing. Dan sungguh medan menggunjing luas sekali. Medan menggunjing luas sekali. Zina adalah dosa besar. Meminuman keras dosa besar. Ketahuilah menggunjing juga tidak kalah besar dosanya. Dan menggunjing medannya luas, bahkan di atas mimbar pun seorang bisa menggunjing.